إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله ولا وأنتم مسلمون لقد قال الله تعالى ايضا في أية أخرى في كتابه الكريم A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadaynahu as-sabil. Imma syakiroo wa imma kafuroo. Sadaqallahu azim. Ma'asirul muslimin rahimanir rahimakumullah. Kaum muslimin sidang solat Jumat yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah yang memang pujian itu hanya kepada Allah yang telah mengatur sekalian alam termasuk apa yang kita rasakan dari kehidupan kita maka oleh sebab itu perbanyaklah bersyukur kepada Allah dan memujinya agar Allah senantiasa menunjukkan kita ke jalan yang benar dan memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang bersyukur selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Lama salli wa sallim wa barik alaih Mudah-mudahan Apa yang kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam berupa salawat dan salam Adalah bagian Daripada doa untuk diri kita Sebagai individu Yang kita bermohon pada Allah Agar nanti di akhirat Kita termasuk dari golongan Umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat ah beliau. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah kau sidang Jumat yang dimuliakan Allah di saat ini apa yang kita pandang dan apa yang kita rasakan dari kehidupan di akhir zaman dari hari demi hari minggu pekan demi pekan bulan demi bulan dan tahun demi tahun yang kita jalani terasa sangat sulit apabila hati kita tidak kita lapangkan Dan urusan kita kita tidak serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu, pada kesempatan yang singkat ini, kita berbicara tentang syukur dan yang akan berbanding dengan apa yang disebut dengan sabar. Karena sesungguhnya, apa yang ada di dalam dada kita ini berupa keimanan. Lalu apabila ia keimanan itu dibagi dua, sebelahnya adalah syukur dan sebelahnya adalah sabar. Suatu hari dalam sebuah kisah dua Seorang yang berkeluarga Dengan istrinya Suatu malam akan Makan malam Yang mereka tidak punya anak Lalu mereka diketok pintunya Lalu datang seseorang Di depan pintu Suaminya mengatakan kepada istrinya Wah istriku Bukalah pintu dan lihat siapa yang mengetok pintu Ketika istrinya membuka pintu Dilihatlah seseorang Dalam keadaan lusuh dan mengatakan kepada istrinya wahai orang yang punya rumah tuan rumah bisakah kalian memberikan makan malam hari ini kepadaku karena aku sudah tiga hari, tidak tiga hari tidak makan lalu si istri masuk ke dalam lalu bertanya kepada suaminya wahai suamiku di luar adalah orang yang meminta-minta dan mungkin ada sedikit dari bagian makanan malam kita ini yang akan kita berikan kepadanya suami dengan dengan nada yang sombong dan marahnya mengatakan kepada si istri Makanan malam ini yang aku berikan dari tempat yang mahal, makanan yang mahal yang aku hadiahkan untukmu, bukan untuk kita berikan kepada orang yang di luar rumah tadi. Dan suruhlah dia pergi. Jangan sedikit pun apa yang kita mau makan malam hari ini kita berikan kepadanya. Nada sombong yang dikumandangkan oleh iblis dari hatinya karena dia adalah orang yang berpunya. Ternyata pertengkaran antara suami istri ini ketika akan memberikan ini terdengar dengan orang yang di luar. Begitu sang istri sampai di pintu, orang yang meminta tadi mengatakan, "Tidak apa-apa, aku akan pergi." Dia katakan oleh si istri, "Aku tak berani memberikan tanpa izin dari suamiku." Berjalannya waktu, singkat cerita, si suami yang tadinya mempunyai perusahaan-perusahaan besar, bangkrut, demi, bangkrut satu persatu antara bulan dan bulan, hitungan hanya setahun maka ia menjadi orang yang miskin sampai-sampai ia mengatakan kepada istrinya seandainya engkau ingin berpisah denganku dengan keadaan sekarang dan aku tidak sanggup lagi memberimu apa-apa daripada nafkah maka kita akan berpisah dan aku mengatakan sebaiknya kita berpisah maka berpisahlah suami istri setelah masa iddah si istri ini maka ada yang melamarnya seorang yang juga mempunyai perusahaan-perusahaan besar lalu melamarnya dan melihat sesuatu yang kebaikan padanya kaum muslimin wa kejadian yang sekian tahun yang lalu yang juga tidak terlalu lama terjadi pada malam hari ketika mereka berdua akan makan lalu si suami mengatakan pada istrinya lihatlah orang yang mengetok pintu kita baru ingin memulai makan silakan engkau lihat siapa yang yang ada di depan Lalu ketika sampai di depan itu dia melihat orang yang dalam keadaan lusuh yang rambut yang kocar-kacir, baju yang compang-camping, keadaan yang tidak tidak lagi pada posisi yang awal lalu mengatakan bisakah sebagian makanan yang eh, yang ada di dalam engkau berikan kepadaku. Lalu si istri masuk ke dalam mengatakan kepada suaminya, di muka kita ada orang yang tak makan. Sudah beberapa hari lalu meminta kepada kita. Kata suaminya, "Bungkus semua apa yang ada di atas meja ini, lalu berikan kepada orang itu. Insya Allah, Allah akan memberikan kita yang lain." Lalu, ketika itu si istri kembali ke depan, dibungkus semua apa yang ada di atas meja. Lalu, orang yang akan menerima itu mengatakan kepada si istri daripada orang yang jutawan ini, "Tidakkah engkau melihat kepada wajahku dengan sesungguhnya?" Lalu, si istri orang ini mengatakan aku tidak me tidak mengenalmu. Lalu dikatakan akulah suamimu yang lalu, yang dulu pada suatu malam mengusir orang yang akan meminta. Lalu si istri balik ke dalam lalu mengatakan sebentar aku mohon izin kepada suamiku. Wahai suamiku, tahukah engkau siapa yang meminta di depan? Lalu si suami mengatakan aku tidak tahu. Lalu si istri mengatakan kepada dia, dialah dulu yang suamiku yang lama yang yang mantan suamiku yang dulu ketika engkau meminta dia inilah orang yang mengusirmu dari tempat itu si istri pun ketika itu mengatakan betul-betul Allah telah menjadikan suatu kesyukuran atas apa yang telah dilimpahkan oleh Allah kepadanya menjadi suatu kebahagiaan dan rahmat dari Allah Masir al-Muslimin rahimani wa rahimakumullah sesungguhnya dalam kalimat syukur itu dalam istilahnya diartikan as-sana'u alal mun'im Bagaimana orang yang diberikan nikmat itu memuji si pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru-baru ini mungkin kita melihat dari berita-berita yang ditebarkan dalam bahasa Inggris, yang mana dalam kejadian-kejadian gempa yang terjadi di Turki dan Syria, ada seorang tua yang difoto dan digambarkan, dan itu ada komentar dalam berita, orang tua ini adalah orang tua yang mempunyai 35 apartemen sebelum gempa dan 35 apartemen yang ia menjadi konglong merat ini habis dengan waktu 7 detik dengan gempa dan setelah gempa ia menjadi orang peminta-minta untuk menyambung hidupnya kaum muslimin sidang jumat yang dimulakan Allah kalaulah hidup ini hanya kekayaan yang kita banggakan kekayaan itu akan hilang dengan per detik dalam hukum Allah dan apa yang dikehendaki Allah Allah akan berlangsung. Kalaulah dalam hidup ini kekuasaan yang kita lakukan kita banggakan sesungguhnya kekuasaan Firaun Namrud dan kekuasaan yang ada di dunia ini dengan segala kekuasaannya telah sirna di muka bumi. Kalaulah dalam hidup ini kita banggakan keilmuan dan apa yang kita pakai dari gelar-gelar secara akademisi kita ataupun gelar sebagai orang-orang pintar Berapa banyak orang pintar dalam waktu detik Allah memberinya sakit Alzheimer dan tidak ingat sama sekali ilmu yang ada pada dirinya. Oleh sebab itu, sesuatu yang terbaik ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, setiap selesai salat doa apa yang harus aku baca?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Mintalah kepada Allah dengan menyebut Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku untuk senantiasa ala zikrika mengingatmu Dan meringankan lidahku dan tubuhku untuk mengucapkan rasa syukur Dan berilah kami kekuatan untuk senantiasa melakukan ibadah-ibadah terbaik kepadamu Ya Allah Oleh sebab itu, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Tak ada yang patut kita banggakan dengan dunia ini, walaupun kita bisa merangkul dunia ini dengan semuanya, padahal Rasulullah juga sudah mengingatkan kita, dua rakaat sebelum subuh nilainya sama dengan dunia dan apa yang ada di dalamnya. Bandingan itu adalah sebagai masal, sebagai perbandingan oleh Allah bahwa keridoan Allah itu lebih tinggi dengan apa yang kita capai di atas dunia ini, maka satu-satunya jalan untuk kita bisa menjadi orang yang bersyukur kita harus bersabar dengan kesulitan yang kita hadapi Allah tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang sabar sesungguhnya inna ma'al usri yusra setiap kesulitan yang kita hadapi lalu kita bersabar menghadapinya Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik dalam arti ketika kita berbunajat kepada Allah di malam hari maka Allah akan memasukkan kita ke dalam suatu tempat masuk yang baik dan Allah akan mengeluarkan kita dari setiap kesulitan yang kita hadapi itu dari tempat dari tempat keluar yang baik. Oleh sebab itu pada hari ini bulan ini adalah bulan Sya'ban. Bulan Rajab baru berlalu daripada kita. Bahwa bulan Rajab adalah bulan yang dilipat gandakan segala kebaikan dan apa yang kita lakukan dari kejahatan. Bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi Allah Nabi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah apa yang kita lakukan dari kebaikan. Perbanyaklah kita bersabar Perbanyaklah kita bersyukur kepada Allah Karena Allah tidak akan pernah melupakan hamba-hambanya yang bersyukur Maka Allah mengingatkan kita Auzubillahiminasyaitanirrajim Wa intaudu ni'matallahi la Sesungguhnya jika engkau menghitung-hitung Apa yang telah diberikan oleh Allah kepadamu berupa nikmat Ketika kita berjalan dengan kaki kita Ketika tangan kita bisa melenggang Ketika hidung kita bisa menghirup udara yang segar Ketika telinga kita bisa mendengar Dari sisi sebalik itu Masih banyak orang yang tak dapat mendengar Masih banyak orang yang tak dapat memandang Masih banyak orang yang tidak dapat berjalan dengan kaki yang normal Tetapi terkadang kita yang normal ini lupa dengan nikmat Allah Selalu menunda-nunda apa yang dipanggil oleh Allah berupa kewajiban sholat Selalu menunda-nunda ketika Allah memberikan rezeki yang besar Rezeki yang banyak Lalu sampai kepada nisabnya Kita menunda-nunda zakat Selalu kita menunda-nunda untuk kita melakukan kewajiban dalam rukun Islam. Wah ketika kita akan pergi haji, menunda-nunda, membuat rumah yang besar, membeli mobil yang mewah, alasannya adalah belum siap rumah, belum membeli mobil, belum menyiapkan untuk anak, sehingga tertunda apa yang menjadi kewajiban kepada Allah. Padahal itu semua adalah dunia. Ketika Ibnu Mubarak meletakkan telunjuknya ke dalam lautan, lalu dia angkat telunjuk itu, Lalu menetelah meneteslah setetes air ke dalam lautan maka ia katakan sesungguhnya dunia ini apabila dibandingkan dengan akhirat dunia itu adalah tetesan air yang jatuh dari dari telunjukmu itu ke dalam lautan yang itu adalah merupakan akhirat kita maka wamayakmal miskoladaretin khairayara wamayakmal miskoladaretin sharayara selalulah ingat itu sebesar apapun yang kita lakukan perbuatan baik maka Allah akan membalasnya dan sebesar apa sekecil apapun yang kita lakukan dari perbuatan kesalahan maka Allah akan memperlihatkannya di akhirat mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur asana alal munim selalu memuji siapa yang memberikan nikmat itu karena ia akan merupakan getaran dari hati kita ucapkan dengan mulut maka orang yang bersyukur itu senantiasa memakai nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadanya untuk ketaatan kepada Allah. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Azim wadaba ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma ัl-salli ala sayidina Muhammad wa sallim ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله اجمعين. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله لقد فاز المتقون، لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نفسك وانزلته في كتابك او علمته اهلا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وزهاب حمنا وغمنا اللهم يا فرج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوه المضطرين رحمن الدنيا ورحيم الاخره نسالك رحمه من عندك تغنينا بها عن رحمه من سواك. اللهم لا تسلط علينا من لا يخوفك ولا يرحمنا اللهم اهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين أعداك أعداء الدين اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألقي في قلوبهم الرعب إنك نئم المولى ونئم النصير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتكين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ